Perkenalkan, nama saya Odeli Astadini dari PGNI A UIN Walisongo Semarang NIM 041. Di sini saya akan membuat media pembelajaran IPA berupa kincir air untuk siswa SD kelas 4 semester 1 tema 2 subtema 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kincir air. Kincir air adalah sebuah mesin yang memakai air mengalir atau terjun untuk mengalirkan air ke lahan pertanian atau kolam ikan. Kincir air sering ditemukan di daerah pegunungan atau daerah yang minim listrik atau kekurangan sumber listrik. Nah, berikut adalah cara membuat kincir air sederhana. Simak ya, jangan di-skip. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.